warahmatullahi wabarakatuh. Salam kocak, salam kelavor, salam bahagia ya buat kita semua. Oke, hari ini kita mau nge-vlog ikan yang cakep-cakep dan tentunya saya ditemani oleh Pak Kamera lagi nih. Oke, siap Mbak Bella. Ngomong-ngomong ini akhir-akhir ini banyak requestan dari pelanggan ini ikan koi ukuran 20-25, 25-30 ini Mbak Bella ya. Oh iya, betul banget nih para kelavor. Tenang aja, semua requestan akan kita sepilkan ya. Untuk hari ini kita akan menyepil untuk Minion Grade A ya. Ukurannya mulai dari 18 sampai 25 cm ya tentunya. Oke, siap Mbak Bella. Yuk, seperti apa ikannya langsung kita masuk paket pertama. Oke. Oke Pak Kamera, kita langsung aja ya masuk ke paket yang pertama nih. Langsung disuguhkan sama yang merah-merah nih Pak Wo ya. Halus banget. Ukurannya? Untuk dua ekor ini di ukuran 21-25 cm. Oke, 21-25 cm ya para kalafats nih. Yang suka bahan keeping ya, wes langsung aja. Nih, Minion layak dibesarkan nih. Harganya Mbak Bella? Oke, untuk harganya kita nggak usah mahal-mahal. Ini tak kasih harga 600 ribuan aja. Bener bosku, yuk bahan keeping murah meriah. Kita lanjut Mbak Bella. Oke. Di paket berikutnya, dua ekor dengan ukuran 20-21 cm. Oke, jenisnya ada Kohaku ya. Doitsu. Wes, cakep bosku. Alus banget wes. Yang suka bahan keeping monggo ya. Oh iya Pak Wo, kelupaan. Untuk paket kita nggak bisa jatil ya, harus sesuai paket karena sudah tak kasih harga murah meriah nih untuk para koi lover semua ya. Untuk harganya ini tetap sama Pak Wo, di harga 600 ribuan aja nih. 600 ribu bosku, yuk calon-calon ciamik ini. Betul banget, yuk kita lanjut Pak Wo. Wah ini makin cakep ini, body bulky, dua ekor di ukuran 21-22 cm. Oke, jenisnya ada duo Kohaku Doitsu ya Pak Wo, wes mulus original. Mantep pol. Iya nih. Wah ini loh Mbak Bella. Tak sepilkan ya Pak Wo, wah alus banget nih. Sek, wait. Nah. Kok walus-alus merah ini, real bosku ya. Iya, betul. Kecil aja sudah seperti ini, wes dibesarkan tambah ciamik. Betul, wes harga... ini kecil-kecil cabai rawit ya. Nah ini Mbak Bella, pedesan harganya masih sama. Masih sama dong, 600 ribuan aja ya Pak Wo, nggak usah mahal-mahal. Oke, kita geser Pak Wo. Oke. Nah Pak Wo, di paket selanjutnya, ini jenisnya ada Kohaku Sanke ya, Doitsu. Ini masih ada yang Tategoi, yo. Ukurannya Pak Wo? Untuk ukurannya ini di 19-22 cm. Oke, 19-22 cm original ya, bahan keeping. Nih, tak sepilkan yo, para kolaborasi. Tuh, yo kelihatan ya. Hitam tata koinya. Calon-calon keluar dapat juga kuhaku yang nidan kuhaku. Ya, harganya juga masih sama Mbak Bella ya? Masih sama Pak Wo, di harga 600 ribuan aja nih para golfers. Oke, kita geser Pak Wo. Wah, paket berikutnya makin nyeplok-nyeplok. Wes, semakin mantul ya. Ini di ukuran 21-23 cm. Oke, jenisnya ada duo kuhaku ya. Kindrim. Doitsu maksudnya. Doitsu mulus bosku. Oke. Cuakep ya bahau. Suka banget ya. Iya. Sama paket yang ini kenapa? Kalau saya paling suka mah yang kecil ini. Iya, dia bagus. Ini juga enggak kalah bagus loh Pak Wo. Tuh, sisi kanan kirinya dia rapat. Dia ada. Seimbang lah ya. Masih sama Mbak Bella ya? Masih dong, harganya masih 600 ribuan aja ya. Oke, kita lanjut langsung diborongkan. Oke Pak Wo, ini ya, untuk borongan pertama ini ada 10 ekor. Jenisnya ada Kohaku Sanke Doitsu ya. Ukurannya berapa Pak Wo? Untuk ukurannya ini di 19-25 cm. Oke, nih original bahan keeping ya, Minion Grade A. Mantep bosku, kumpulan bahan-bahan keeping. Betul, ini yang suka proses ya, wajib banget nih. 10 ekor udah dapat. 2.500 udah dapat 10 ekor Pak Wo. Yes. Jadi per ekor ketemunya 250.000. Betul banget tuh. Yuk, udah. Kapan lagi ya? Tak kasih potongan 500.000.
Oke, setelah ini masih ada putaran berikutnya, Mbak Bella? Tentunya masih, Pak Wo. Jangan di skip-skip ya, para followers, karena semakin kesini juga kualitasnya semakin bagus, nggak kalah dengan yang ini ya. Oke, kita lanjut. Oke, Pak Wo, kita bergeser ke paket selanjutnya. Ini ada perekoran ya. Jenisnya ada Kohaku Doitsu Kuchi Beni. Wah, cantik ya, ya. Ukurannya, Pak Wo? Untuk ukurannya ini di 25 cm jantan. Oke. Tuh ya, alus mulus wes jan, paket lengkap ya. Bukaannya juga enak bosku. Ini weh jantan seperti ini pasti gesit. Wes pencilaan. Harganya Mbak Bella? Oke, untuk harganya ini tak kasih harga 500 ribuan aja, Pak. Oh. Yes, yuk 500 ribuan bosku, makin berkualitas. Kita geser lagi Mbak Bella. Oke. Berikutnya ada jantan di ukuran 24 cm. Oke, jenisnya ada Sanke Doitsu ya. Ini semi Kuchi Beni yo. Cakep banget nih para colorers. Original yo. Jan mantul banget. Wes, monggo yo. Sajet di mat nih. Ya, kalau ini jelas boleh jatil karena periklan ya. Ya, betul. Wes. Sajet ya sebelum kalah cepat dengan yang lain nih Pak Wo. Harga masih sama Mbak Bella ya? Masih sama, di harga 500 ribuan aja yuk. Buruan para lovers, harga belum termasuk ongkir ya. Kita geser lagi Mbak Bella. Masih dengan jantan di ukuran 25 cm. Oke, jenisnya ada Kohaku Doitsu ya. Wes, cakep bosku, mulus. Doit-doit, original tentunya. Betul, bukan duit-duit gitu ya. Oke. Yo, buruan bosku, segera wes di screenshot nomor ada di bawah ini. Betul. Di bawah video atau di komentar. Betul. Atau kalau sudah punya WA admin, langsung aja di screenshot ya, dikirimkan ke admin masing-masing. Harga masih sama bosku. 500 ribuan aja. Oke, ya. Kita lanjut. Oke Pak Wah, di paket selanjutnya ini jenisnya ada Kohaku Doitsu ya. Wes, ini 3 step. Ukurannya jantan. Berapa? Ini jantan di ukuran 24 cm. Oh maaf, 23 cm ini. 23 cm ya. Cakep. Monggo bosku, tetap elegan ya. Iya, edisi Doitsu. Eh, yang betul. Pecinta mulus-mulus, yang cari mulus berkualitas ini saatnya. Betul. Yang cari bahan keeping ini juga bisa banget ya. Minion grid A layak dibesarkan yo. Nih yang suka proses langsung aja, nggak usah pikir panjang lah ya Pak Wo. Masih 500 ribuan aja bosku ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya ada ini di ukuran 23 cm jantan. Oke, jenisnya ada Kohaku Doitsu ya. Wah, jan menul-menul ya. Wah, cantik banget. Ini walus bosku ya. Betul. Asli, lebih halus lagi ini. Betul banget. Nggak main-main ya. Original. Oh, mantep kan. Wes, harga masih sama. Betul, 500 ribuan aja ya. Oke Pak Wo, mau yang lebih murah lagi nggak? Ya pastinya mau lah. Oke, kita geser ya ke paket borongannya. Oke Pak Wo, kita masuk ke borongan yang kedua ya. Ini ada 5 ekor, jenisnya ada Kohaku Sanke Kuchi Beni juga ada ya. Doitsu semuanya mulus-mulus. Ukurannya berapa Pak Wo? Untuk ukurannya ini di 23-25 cm. Oke, original ya para colorers. Bahan keeping. Wes, mantep bosku ya. Betul. Pasukan merah-merah. Betul. Ini tuh bukan pasukan merah-merah aja Pak Wo. Apa ada ya namanya? Satu keluarga, satu rumpun lah ya. Iya. Kan ada Kohaku Sanke. Nah, itu satu rumpun. Oke Mbak Bella, untuk borongan 5 ekor ini dilepas harga berapa? Oke, untuk borongannya tak kasih harga murah meriah ya. Ini harganya cuma 2 jutaan aja. Ya, 2 juta? Iya, udah dapat 5 ekor dengan kualitas yang bagus ya. Minion grade A, ya, bahan keeping juga wis toh. Mantap. Belum sama ongkir tentunya. Iya, belum dong. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut ya wes, semakin kesini semakin elegan, semakin enak lah dipandang ya. Ini jenisnya ada Kohaku Doitsu, ukurannya berapa Pak Wo? Untuk ukurannya ini di 27 cm jantan. Oke. Motifnya ini loh. Betul. Wantik ya. Gak ada putusnya tapi enak gitu. Ini bosku. Kalau lukisan itu kayak abstrak gitu loh. Betul, ya. Gak bosenin ya. Yuk,
Harganya kalau yang ini berapa Mbak Bola? Ini kan kualitasnya lebih di atasnya tadi ini. Iya, betul. Oke, untuk harganya tak kasih harga 600.000 aja ya. Wendle bosku, cuma naik 100.000 dapat yang seperti ini loh. Wes. Wes saranku ya mending langsung di screenshot nih. Wes toh. Jarang loh dapat pola kayak gini ya. Jarang banget. Halus lagi barangnya. Wes, yuk buruan sacet aja bosku. Kita lanjut lagi. Berikutnya ada jantan di ukuran 22 cm. Oke, untuk jenisnya di sini ada Kohaku Doitsu ya. Wes, menul-menul ya Allah, Jan. Wes, motif sakura bosku. Betul. Enak banget loh dilihatnya. Wes, Jan, semakin kesini semakin enggak bisa berkata-kata aku, Pak Wo. Kenapa ya? Tuh. Ro dewe ya barangnya. Nih, nih, yes. Nih. Nih. Berapa Mbak Bella yang kecil-kecil cabai rawit ini? Oke, untuk yang kecil-kecil cabai rawit harganya masih tetap sama Pak Wo, di harga 600 ribuan aja. Yes, ini pasti penikmat kiping wis langsung sacet ini. Iya, nggak pikir panjang ya, soalnya barang langka loh kayak gini. Barang bagus. Ya, betul Mbak Bella, kita lanjut lagi. Oke. Berikutnya, ini di ukuran 24 cm. Jenisnya ada Kohaku Doitsu ya, mulus. Yes. Masuk 3 step ini ya. Iya. Cakep lah ya. Wah, Bang. Dan. Yes, pokok cakep-cakep. Betul. Dan ini nyata ya, seperti peribahasa yang nyata gitu loh. Kecil-kecil cabai rawit. Wah, dan asli kayak jatuh cinta banget gitu loh sama paket-paket yang di sini. Karena ini sudah cakep, harganya termasuk murmer Mbak Bila ya. Iya, betul banget. Harganya cuma 600.000 loh para Colovers. Yes, buruan. Kita lanjut lagi Colovers. Oke, kita lanjut ke paket selanjutnya ya. Ini ada Sandan Kohaku Doitsu. Mulus ya. Ukurannya berapa Pak Wo? Untuk ukurannya ini di 20 cm. Cakep. Yes. Intinya hari ini adalah doit mulus berkualitas bosku. Ya. Yuk, yang suka doit-doit langsung aja merapat. Masih sama yang ini 600.000 aja bosku, nggak usah mahal-mahal. Betul, dan tentunya harga belum termasuk ongkir ya Pak Wo. Oke, kita lanjut lagi sebelum masuk borongan. Ada apa Mbak Bella? Oke, di paket selanjutnya ini ada Sandan Kohaku ya. 3 step doitsu lagi. Wah, dan original ya ukurannya Pak Wo. Untuk ukurannya ini di 23 cm. Original. Jan. I like it. Merahnya tebel bosku. Betul. Ya. Betul. Yuk. Wes besar ini kalau jadi ukuran 50 cm sandan weh. Ngeri ini. Ngeri banget ya. Yuk, buruan masih 600.000 aja. Betul. Seperti biasa bingung milih paket mana yang mau diambil, langsung aja kita ke borongannya. Boleh, kita geser ya. Borongan yang ketiga ini ada 5 ekor. Jenisnya Kohaku Doitsu semua. Beh, jangan lagi dijadiin satu ya. Wis toh, daripada bingung-bingung, mending ambil ini ya Pak Wo ya. Ya, ini tadi ukurannya di 20 cm sampai 27 ya. Oke, wis, jangan cakep. Kohaku nyel bosku. Betul, ya. Betul, merah putih tok. Wis. Buruan ini langsung aja di screenshot karena harganya cuma berapa ini Mbak Bella? 2,5 jutaan aja nih Pak Wo, udah dapat 5 ekor dengan kualitas yang bagus dan minion grade A ya, yang suka bahan keeping wes monggo langsung aja di screenshot. Khusus untuk vlog kali ini enggak lama-lama sama Mbak Bella di diskon 500.000 bosku. Iya, betul banget tuh. Wes, sacet aja wes dan kualitasnya. Wih, ciamik. Oke Pak Wo, ini kita geser ke paket selanjutnya. Ini masih di Doitsu ya. Jenisnya ada Kohaku. Merah putih ya. Wah, Jan. Ukurannya? Untuk ukurannya ini di 26 cm. Masih di pejantan. Wis, pejantan tangguh ya. Yuk, masih di edisi bahan kiping yang lebih ciamik lagi. Untuk yang sesi ini harganya berapa Mbak Bella? Oke, untuk yang sesi ini harganya 700.000 Pak Wo. Oke, 700.000 aja bosku, yuk. Monggo, sat-sat aja. Kita geser Mbak Bella. Oke. Nah, di paket selanjutnya ini jenisnya ada Kohaku Doitsu ya. Bah, motifnya makin keren nih Pak Wo. Iya, karena ini ada jantan dengan ukuran 20
7 senti. Oke. Cakep ya, cakep banget, Pak Jan. Semoga bosku. Sekat-sekatnya juga enak. Wis langsung aja ya, harganya masih tetap sama di harga 700 ribuan aja ya, para lovers. Yuk, kita lanjut lagi. Berikutnya ada ukuran 28 cm. Oke, step 4 ya. Di sini jenisnya ada Kohaku Doitsu. Beuh, Jan. Ancaman lah ya. Yundan Kohaku, Yundan Kohaku, bosku. Baru ini ya yang 4 step. Ya. Ya karena cuma ini. Wes. Yang cari step-step tadi kan ada yang 2 step, 3 step, 3 step, 4 step. Okay. Bisa langsung aja ya, Mbak. Betul. Wes diambil semua juga enggak apa-apa, Pak. Wow. Harganya yang ini, Mbak Bella? Oke, untuk harga masih sama di harga 700 ribuan aja. Oke, Pak Wow, kita lanjut ya ke paket selanjutnya. Ini jenisnya ada Maruten Kohaku Doitsu. Wes, cakep ya. Ukurannya, Pak Wow, berapa? Untuk ukurannya ini di 25 cm. Wes. Original ya para kolobot, cakep halus ya. Maruten bosku. Betul. Yuk, buruan. Harganya apa masih sama Mbak Bella? Untuk harga masih sama dong, di harga 700 ribuan aja. Oke. 700 ribu bosku, yuk langsung merapat. Ini karena yang terakhir ini ada yang spesial ini Mbak Bella. Ya, spesial ya. Jangan di skip. Seperti apa ikannya? Kita langsung kita spill ya. Oke. Nah, ini dia barangnya. Ini jenisnya ada Kohaku Doitsu ya. Bah motifnya motif-motif kayak Inazuma tapi bagus lah ya. It's okay. Ukurannya berapa? Untuk ukurannya ini di 24 cm. Oke. Okay. Jantan. Kayak kelihatan munuk ini Mbak Bilang. Iya, munuk. Munuk Pak Wo. Weh, loh bosku. Aduh. Wantik ya. Bentar. Nih. Yes, motif Inazuma. Mantap. Harganya Mbak Bella, ini kelihatan spesial nih. Pasti ya, beda ini harganya. Beda dong. Ini harganya 1 juta aja. 1 juta Mbak Bella. Iya, 1 juta ini aja. Gila. Bintang tamu kita hadirkan terakhir kali ini ya. Iya. Terakhir sendiri. 1 ya. Juta bosku. Betul banget. Wis. Yes. Cuma ini di vlog kali ini. Betul banget. Duluan aja. Halus loh barangnya. Oke Pak Wo, kita masuk ke borongan yang terakhir ya nih. Ini tadi yang ada tamunya ya. Ini jenisnya ada Kohaku Doitsu ya, semuanya 5 ekor. Minion grade A bahan kipeng, ukurannya berapa Pak Wo? Untuk ukurannya di 24-28 cm bosku. Oke. Ini loh, wes ini yang step-step, yang motif Inazuma ada di sini semua, Maruten. Wes mantep bosku, ya. Borongan terakhir paling ciamik, paling mantul ya. Untuk harganya Mbak Bella, ini yang khusus buat koi lover yang sudah sampai di akhir video ini. Ya, ini tak kasih harga 3,3 juta, tak kasih potongan 500 ribu, ya, sama tak kasih free gift satu kaos lah. Wah, yang ini ya bosku, spesial ya yang sudah sampai akhir ini dapat diskon, dapat kaos. Ikannya ciamik-ciamik. Betul. Nanti bisa request ya untuk warna kaosnya, bisa request. Nanti tinggal di screenshot dikirimkan ke admin. Min, aku mau borongan yang ini katanya dapat kaos. Nanti aku mau warna. Kan kita ada di 3 warna nih, Pak Wo. Ada hijau apa? Hijau botol. Yeah. Terus ada biru dongker. Biru dongker sama merah marun. Betul banget. Wes, yuk buruan aja bosku, langsung di screenshot. Oke, segitu dulu ya untuk vlog kita hari ini. Wes, kecil-kecil cabai rawit minion grade A bahan kipeng ya Pak. Iya. Dan mantul. Wes, pokok mantul. Jadi itu ya bosku ya, kalau misalnya mau request apa, wes langsung aja chat CS-nya mau di vlogkan apa atau chat di komentar Mbak Bella ya. Boleh banget wes ya. Jangan sampai kelewatan karena kita itu stoknya terbatas dan cepet-cepetan ya. Karena kita berebut nih, ada 15 ES nih. Oke. Ya. Oke, sekian kita video hari ini ya. Semoga bermanfaat dan betul. Jangan lupa apa Mbak Bella? Di like, komen, dan di subscribe. Dan jangan lupa dinyalain loncengnya dan dikirim di share-share ke teman-teman kalian. Supaya nggak ketinggalan updatean terbaru dari Duta Koi Blitar ya Pak Wo. Oke. Semoga bermanfaat.
See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.